Oh, jalan ini bagi kita pukul angker bisa. Memang angker atau memang angker. Jadi kita ngapain nih? Kita hunting dulu, bro. Oh, hunting apa, Kang Aji? Kita hunting ruuk. Hunting beralasan pengen istirahat ini tuh. Nah, dia itu. Alusnya mana? Mana alusnya? Ini kita masih berapa menit lagi, Kang, ke lokasi? 2 menit ya. 10 menitan. Oh, udah nyampe dekat lagi. Berarti di tonggo ya? Udah di tonggo? 25 menitan. Setengah jam. Ya udah ditolong yuk. Karena sungainya kan ada. Ini bukan sungai. Nah, air terjunnya tuh di bawah. Ya, ditolong. Di Lebak, di Banten. Tonggo Surabaya. Longo Maluhur. Di Landak itu maksudnya. Di Lebak. Lebak, Serang. Di Urang. Ada curug, ada curug. Halo, oke, hari ini kita lagi di kampung mana, Kang, ini? Ini kampung salah satu kampung satu rumah. Dan ada kampung Saribah dan ada curug kembar Saribah. Oh, curug Saribah ini tuh Saribah. Ini ya. Ini spesial sih sebenarnya kampung ini tuh. Selain dia satu rumah, di pinggirnya tuh mahal banget ini. Ya. Pemandangan dan tempat yang paling mahal. Ini si Abah yang punya rumah itu apa? Beruntung sih. Ya, betul. Kalau orang-orang kebanyakan nyari curugnya tuh sampai jauh-jauh. Ini pinggir rumah. Pinggir rumah banget. Coba kita lihat dulu, Kang, ya. Ke situ yuk. Ini kira-kira tingginya berapa meter ya curugnya ya? Kalau untuk ketinggian paling di bawah 40-an. Wow, tinggi juga ya? Oh, kalau enggak, kalau ke bawah langsung gitu ya, Kang? Jadi ke bawah langsung kalau, di kurang lebih 40 meteran lah. Hanya enggak deh. Ya kurang lebih gitu. 20 ini aja ya. Dah. Kalau ini 10 meteran kalau ya. Ini. Ini saya dengar-dengar ini kampung curugnya tuh dinamain curug Saribah, curug kembar. Curug kembar karena ada dua. Ada dua. Oh, satu, dua. Ini tuh sebenarnya sih tadinya cuman satu aja ini ya. Yang paling sebelah kiri nih. Karena berhubung warga masyarakat butuh air, irigasi ya. Irigasi, jadi dari sananya tuh ada bendungan, semacam bendungan, dibelokin. Oke. Cuman pas kebetulan ada hujan besar, kan airnya melimpah, meluap. Nah, si itunya tuh jebol. Gimana? Pemandangannya bagus ya? Iya dong. Jadi si itunya jebol, akhirnya jadilah sebuah. Jadi saya curug kembar ya. Mana? Oh, ada bendungan juga. Oh, bendungan air gitu. Kita ngobrolnya di sana aja yuk, Kang. Soalnya ini berisik sama apa namanya? Airnya ya. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih, Kang. Akang tahu lokasi ini dari mana? Ini tuh Akang. Akang siapa namanya tadi tuh? Akang Randy. Iya. Akang Randy itu dari Cianjur Turunan Kidul nih sama Kang Yunus,
Kang Iqbal mana? Kang Iqbal. Oh ini Kang Iqbal. Nih kita tuh diajak sama tim Cianjur Turunan Kidul alias kembaran mungkin ya. Kembaran. Apa namanya? Cabang. Cabang. Inspirasi dari beliau. Oh, enggak lah. Gitu. Ini cabang dari Cianjur bilangnya gitu. Nanti kita bikin jambore. Turunan Kidul ya. Kan ada paguyuban Asep. Kita bikin paguyuban Turunan Kidul. Ya. Kita setiap daerah ada nih. Kita bikin paguyuban ini buat kebawaan. Hampura. Oh iya. Cabangnya nih. Sarang Banten. Oh, pagi. Abi mati Garut tuh, Pak. Oh, teh Garut. Mohon. Sarang abah sana mina. Aki Ebin. Jenengana Aki Ebin, Aki Ebin naon, Pak? Aki Ebin. Bin Mun Atos. Atos sakit tuh. Atos. Oh. Oke, siap. Bertanya sok polos gitu. Iya, gaduh cocokan. Cocokan naon Pak teh? Iya teh cocokan naon curut panganten. Panganten. Jadi mun hayang nikah ka dieu? Ka dieu, tiasa. Oh, abi diibakan tiasa, Pak. Tiasa, ieu mah lama itu mah eta pas ngaduda itu. Oh, abi mah can Pak, abi mah can nikah. Amun rek mani dihandap kumaha ieu? Ya tiasa, Pak. Bapak punten nya mun ieu mah orang Banten nya bahasana rada kasarnya. Punten ieu mah. Tos biasa. Pangantin. Jadi ayah pertanyaan, Mang. Siap. Langsung. Bapak puntennya abis ngiring tumaros ya. Bapak tiasa mendakan ngadamel bumi di dia kumaha ya cerita nawa. Nah, dina awal mah sana sejama guron. Masih aku apa? Cari biasa-biasa tunggu di sawah gitu. Oh. Kan dumasar lah bahasa gaya nama enak. Nyuasana nyaman gitu. Nya nepika rasanya calik gitu. Jadi dari Maguron mah pagi masalah pertama di Parasukan gitu di Hanap di Sumasirna. Berarti pun tenu Pak, berarti ieu mah saung kebon kabungkurna. Abinana mah mohon atuhnya mah terasa ngali. Gitu Maguron di dieu nya kalaresan di dieu teh. Kaya nyaman gitu. Nya nepika diduduki sakatarasa mah dina akan tapi tapi dijangkau tadi itu teh upami gaduh anu damel gitu dugi ku sajam gitu tapi bumine enak Pak tak udah tas itu memang sederhana lah pas mila Pak dia berapa tahun genep tahun satu rumah. Namana juga cek basa tamang. Ngarana oge di dieu teh. Mung nyalira we. Ieu mah lebetna Kampung Saribah we nyalira. Saribah teh saha? Saribah teh awalna mah mung Pasaribah nu gaduhna. Oh, nu gaduhna teh Pasaribah kapungkurna. Kapungkur di luhur itu. Ari ieu mah kitu da paki ge meser. Tanah pribadi babdi. Tanah pribadi ge mah meser. Tah jadi dina inti simpona Sariawas. Itu dumasar kayaan nyaman walaupun aya di tengah tiga kieu gitu di leuweung tengah sote gitu sanes tengah nganu hartos dina kotana mun ieu dina sisina kayaan bari di sisi menurut pandangan Pak Aki itu nyaman jadi yang dicari teh kenyaman Pak, jadi intinya gitu. Yuk bikin iri dan dengki Pak. Abi mah hoyong panuk kieu teh kudu pemandangan kieu teh bikin iri orang Ari, kota ya. Punten Pak, Ari biasa disebut curug pengantin itu kumaha? Nana ieu mah basa-basi. Oh. Dae duaan, sehingga sajodonya. Aya sajodo teh ya gitu. Okay. Aya sajodo. Mun basa-basi, lebetna asli mah curug Saribah. Saribah nu gaduhna tanah. Sebelum Saribah berarti ieu aya nami aslina deui Pak. Nawawalungana naon Pak Kapungkur? Aslina mah ieu teh Cinagrog. Cinagrog. Di Cinagrog. Anu kalangkungan namanya. Muhun. Cinagrog ieu teh pabrik teh di ditu. Walungan di ditu. Jadi lamun
walungan itu tercemar, awon iki. Olas atau oke. Naras. Jadi lemas nama dia mah. Itu dituna mah di Cina Group. Cina Group. Mong pas ka dieu mah gentos margina ieu nama na tos aya di dieu teh Sariba. Lepas teh Curug Sariba. Lagi itu intinya nama. Hatur nuhun, Pak. Teh aya di masa-masa yang siap. Hatur nuhun pisan, Pak. Mong eta wungku. Hatur nuhun, Pak. Ari bapak di dieu lamun hayang berobat rumah itu pak kemana itu pak? Menteri mah cewek baik kan dia. Oh iya baik kan dia sekalian nyali curug. Biasa di dia. Oh. Ayam cuci di. Sinyal saya di dia pak. Lumayan sih. Sinyal kartu naon pak? Kuma. Kartu naon itu? Di dia lebat baik dengan eksis tuan terlebat. Eksis. Oh, gitu. Pertama menteri mah kehormatan kararaka. Cakap dia kayak. Oh cakap cakap. Mohon. Di dia mah suasana dinas sinyal mah margina pandangan mah kan ada yang mah seperti di Makarwangi. Ketinggal Cimaskara karena ayeuna di Dago. Gitu. Bahkan dulu tuh lami gitu tahun biasa nanya abi mah sahur di pasna gitu nya. Oh. Namun cakap cain sok ayah ayah wenu arane. Eh, memang tahu kan bisa disebutkan hari anu itu biasa di badan pengke. Biasa di gitu, mau nah, gitu bahasana biasa bae di harangan gitu. Tapi kejadian pernah ngalaman bapak naon di dieu pak? Memang utuh, memang disebut kartu kurma ya angkernya. Iya, pasti ada kecai, cakecai. Gitu, malu sama sate atana dibunuh awi anu eta. Aya awi. Gitu. Oh, syukur eta teh atuh. Poek gitu, poek. Malihanan ayeuna ge aya anu nebat gitu. Pati. Mun nepi ka kantunan. Mantunan gitu bahasa itu mantun gitu. Nah, ke sabab dina eta tau pasti gitu. Bismillah wae banyak dae Gusti. Pan gitu cipta di rumah salawat nama. Kumaha urangna pangitunya? Dipayungkeunana ge manusia ya lebih sampurna. Iya, leres. Manusiawi itu lebih sampurna. Leres. Itu mah tiasa diatur. Biasa diatur. Memang biasa dialihkan secara goib ya. Iya, leres. Secara goib, biasa diatur, biasa dialihkan, biasa dibadankan kan. Semata-mata itu makhluk anu luar biasa gitu. Walaupun makhluk halus gitu. Jadi intinya manusiawi kan sempurna. Leres. Sempurna. Akal seperti jin baik gitu. Akal teripasihan. Teripasihan akal. Upami jin dipasihan akal. Luar biasa pada kumaha atuh. Leres. Nah, intinya gitu. Jantan simpan serius. Jadi dia mungkin disebut angker. Mohon. Angker leres gitu. Caket cai soalnya apa? Caket cai. Mana gitu. Mana gitu. Kan itu tadi dibaca. Memang biasa dibadami kan ada soalnya. Biasa dibadami. Oh, jangan lupa juga itu kepungker angker pisan. Ya, memang angker atuh. Memang angker. 6 meter lah. Nah, kamar itu kata Ros lah. Memang angker bahwa jalan sama ku situasi weh ku situasi bahwa jalan oke okay. Pernah punten banyak rada iya sensitif pernah ninggalan tuh atau hari ninggalan anuk itu mah memang kan itu goib disebut oh teka tinggal itu goib semata-mata bisa ditinggali bisa dihilangi bisa ditembus kan mata iya. Goib disebutna makhluk halus iya leres sebab itu di naungan mantana mah saleresna kun payakeun iya bener leres biasa dibuktoskeun biasa dihilangkeun dibuktoskeunana kan dina ayat-ayat Allah sadayana ge aya memang aya itu agrib lah anjeunna agrib tolaka luar biasa juga antar jadi tetep aya makoman tuh Pak gaya. Gaya mung dina ieu mah sarana upami dianak mah ieu teh rada serem malah basa dina basa Sunan. Oh tapi kanggo ziarah jarang teu tiasa ya taya. Memang sih aya wae. Wae. Memang sih aya wae gitu. Tapi ya masyarakat anu berkunjung tadi sok aya nu mandi di handap teh. Itu memang semata-mata kalau aya kebutuhan pribadina mah memang bisa. Oh teh. Memang bisa. Bisa disebutkeun pak ibu dia disebut juru kunci memang bisa jalan. Oh, iya leres ya. Kuncen. Memang bisa jalan. Leres. Kenapa Pak Haji bisa calik di dia gitu bahasa apa? Ya mal mungkin semata-mata. Kio, kamu mau lagi pasti kan ayah pemaksa dan ya kan jelas. Mal mungkin abah mata kabin harus kan nanti asa di dia
udah mah mungkin seminggu tuh saya ini dia mah mungkin Pak Malikanan di efek samping tadi efek balik gitu. Kenapa mampir tadi maksud apa misalnya ya gitu. Apa yang dituju maksudnya gitu. Apa yang dimaksud kan mungkin ada maksud. Tak mungkin mampir misalnya dari Bandung, dari Garut, dari Banten. Kenapa mampir ke sini kalau enggak ada yang dicari? Ada ini Pak, garis frekuensi. Biasanya ada gitu. Frekuensi itu kumahannya kayak urang teh kayak garis petunjuknya Pak. Biasanya gitu sih. Tokonya di mana? Ingin dong apakah dia tadinya gawe mal kadie langsung tadinya mereka mana? Oh, teh. Ke mana tadi teh? Kubang ya ras. Sami. Ah, ini langsung. Ya. Kang Randy hatur nuhun dari Cianjur Sunan Kidul. Ya, kita lanjut lagi nih mungkin perjalanannya. Perjalanan sekarang kita ke pasti ada curug lagi. Apa namanya tuh, Kang? Curug Kubang. Kubang. Okay. Curug Kubang atau Liung Gunung. Itu di mana? Di Kubang. Okay. Bang, masih satu desa. Semen. Berarti dari sini berapa menit lagi, Kang? Kira-kira 15 menit. 15 menit. Tapi seru sih ini juga kalau kita tadi kan tujuannya bukan di sini sih, ya kan? Tadinya kalau pengen kalau ini enaknya sampai bermalam di sini. Bermalam, suara curugan, nah. Tapi ya karena kita tujuannya ke sana dan teman-teman tuh besok ada kegiatan lagi kegiatan kan. Lagi, jadi enggak ya. Mungkin kita merubah jadwal lagi. Ya, gitu. Makanya kita akan lanjut lagi. Lanjut, ayo, Kang. Ayo kita lanjut perjalanan. Ya. Ikuti terus ya perjalanannya ya. Hatur nuhun. Mana Kang Ayi? Emang di Banten tak ya Nuki? Iya asli. Ya. Tak ya di Banten? Ayo pipis. Ayo. Ekspor pipis orang karena beda orang lebih tentang pipisnya gitu. Soalnya di Banten mah tak enu bahagia jadi dibahagiakan dia. Iya mas sanes opininya ayo fakta na ayo berita na kan. Kota paling tidak bahagia. Kunaon tuh tidak bahagia nak? Ancan menangnya rangda. Mereka marah nak gaya? Lupa ya teh mereka mana ya? Diajakan usaha boleh kadiela. Di belakang masih ada. Ngantri. Pembensin ngantri. Tujuan kita tuh ke situ tuh. Curug tuh. Udah kumpul semua. Siap pasukan. Aman, gas, Gus.